main. Iya bang, untuk tips-tipsnya bang, tips nih, tips dan saran-saran ente untuk para pemula bermain cupang gimana bang? Apa nih pesan-pesannya buat dari ente nih apa bang? Kalau menurut saya, kalau udah 2003 itu nggak ada yang apa, udah nggak ada yang bilang pemula. Nggak ada yang bilang pemula. Ya, soalnya udah mengenal cupang. Soalnya sebelumnya pernah booming mau ya? Iya, soalnya udah pernah booming. Iya. Cuman kalau main TK kan, ada trik tersendiri untuk triknya. Oh iya, siap. Untuk di farm. Iya, di farm lah. Di farmnya. Di farm ya. Iya, di farm kan. Ada triknya sendiri. Ada trik yang tersendiri ya bang ya. Kalau di main di EBC sama di SNI. Kalau main di EBC sama di SNI bang ya. Mau kelas solid atau mau kelas warna. Iya. Ada triknya tersendiri lah ya bang ya. Iya, untuk menghasilkan cupang terbaik. Iya, siap, mantap bang. Untuk menghasilkan cupang terbaik ada di kelas-kelas sendiri sob nih. Ya, cuman kita mah ilmunya masih di bawah. Selamat rendah nih bang Luman nih, ilmunya masih bawah.